Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jadi banyak di antara kita yang pada akhir-akhir ini membicarakan masalah Wahabiyah, yang disebut dengan paham Wahabiyah. Ya, dianggap berkembang di Indonesia dan itu banyak melahirkan kesalahpahaman. Karena apa sesungguhnya sebenarnya yang dikatakan Wahabiyah? Gerakan apa yang dilakukan, gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini terjadi pada abad ke-18, yaitu fase kedua. Gerakan itu merupakan mata rantai dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Ibn Taymiyah pada masa sebelumnya. Hal ini dilandasi, dilatar belakangi dengan kemunduran dan kemerosotan umat Islam pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Mughal di India, dan juga kerajaan Islam di Persia. Dengan kejatuhan itu juga kejatuhan dan kekalahan umat Islam di Andalusia yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa terjadi pada waktu itu, yaitu baik dari bidang akidah, dari bidang syariat dan lain sebagainya, umat Islam mengalami kemunduran dan muncul ajaran-ajaran baru, yaitu ajaran yang sudah bercampur aduk dengan kemusyrikan, dan kejumutan umat Islam itu terus berlangsung sehingga pada masa tahun 1500 sampai 1800, maka lahirlah gerakan pembaruan yang dilakukan, pemurnian akidah dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dan 100 tahun kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang disebut dengan gerakan Wahabiyah. Beliau ini memang dalam mengembalikan ajaran Islam pada ajaran Islam yang semurni-murninya, yaitu pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam, kejumutan yang itu, maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini, beliau melakukan gerakan, memang gerakan yang dilakukan adalah gerakan praktis, yaitu dengan di samping untuk mengembalikan pada ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau juga melakukan praktek langsung memberantas kemusyrikan-kemusyrikan yang dijadikan simbol kemusyrikan, yaitu kuburan-kuburan yang dijadikan sesembahan, tempat berdoa dan lain sebagainya, dan juga taklid buta yang begitu mendadak dan pintu ijtihad yang sudah tertutup. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini mengembalikan ajaran itu dengan, ya, bisa dikatakan secara tegas dan keras, ya, karena beliau tidak hanya mengajarkan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi langsung praktek memberantas tempat-tempat kemusyrikan yang dijadikan tempat kemusyrikan, seperti kuburan-kuburan yang dikeramatkan beliau hancurkan dan musnahkan. Bahkan beliau ketika melihat di Madinah banyak orang yang meminta syafaat kepada kuburan Nabi dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu termasuk Kubah, kuburan Nabi itu juga dimusnahkan supaya tidak dijadikan sumber dari kemusyrikan itu dan kejumutan itu. Nah, gerakan inilah maka yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak suka, karena gerakan ini cukup keras, ya, orang berantas ini, sehingga beliau dikatakan sebagai radikal dan lain sebagainya, karena itu hanya merupakan tuduhan. Dan sebenarnya disebut gerakan Wahabi itu sebenarnya tidak tepat, karena nama beliau itu adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Jadi sebenarnya kalau dikatakannya gerakannya Muhammadi gitu, ya, bukan Wahabi, ya, karena Wahabi ini adalah nama ayahnya yang dikenal. Ketika itu beliau didukung pula oleh, setelah bergabung dan bekerja sama dengan Pangeran Saud, beliau didukung penuh oleh Pangeran Saud ini sehingga melahirkan kerajaan Saudi hingga saat ini, itu pada tahun 1744 kalau tidak salah, ya, gerakan itu sehingga melahirkan kerajaan Saudi hingga sampai hari ini. Nah, sehingga karena ini dua kepenggabungan antara gerakan pemurnian akidah, ya, pemurnian ajaran Islam digabung dengan
ekspansi kekuasaan yang dilakukan oleh Pangeran Saud, sehingga gerakan ini semakin meluas, tidak hanya di sekitar Jazirah Arab, bahkan meluas sampai ke negeri-negeri lain ya. Nah, maka inilah orang mengatakan disebut dengan gerakan Wahabiyah ya sebenarnya, dan itu pula yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pemurnian ajaran Islam di negara Indonesia ini, sehingga Muhammadiyah pun tertuduh ya, dalam arti tertuduh sebagai apa, pengikut Wahabi gitu, atau gerakan Wahabiyah. Padahal sebenarnya tidak, karena yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini sifatnya adalah moderat, belum mendidik dengan kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga apa, manusia tercerdaskan, tetapi dengan cara-cara yang arif bijaksana, karena beliau juga mengambil dari gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin Albani, juga Muhammad Abdo dan Rashid Ridho, sehingga dengan demikian apa, gerakan Muhammadiyah ini di samping pemurnian akidah, tetapi juga dengan cara-cara yang wasatiyah, cara-cara yang pertengahan. Jadi disitulah maka sebetulnya berbeda ya dengan apa yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu.